الله الرحمن الرحيم. قال مسلم رحمه الله تعالى وأدام نفع في علم في دارين أمين. ثم قال رحمه الله تعالى. Kemudian berkata beliau رحمه الله تعالى. ويستحب دعاء عند الختم استحبابا متأكدا شديدا. Wa yusta'abu dan disunnahkan addu'a'u akan doa ya, di mustahab disukai, maksudnya disunnahkan doa'u akan doa indal khatmi ketika khatam Quran istibaban muta'akkadan syadidan, sunnah mu'akkadah yang sangat, jadi sangat dicintai. Jadi sunnah mu'akkadah yang sangat. Jangan sampai ketika khatmul Qur'an kagak baca doa. Dan jangan sampai enggak diaminkan. Umpama kita hadir di situ, aminin. Kenapa lima rawaina an Humaidin al-A'raji rahimahullahu ta'ala? Karena kami telah meriwayatkan dari Humaid al-Araj rahimahullahu taala qala, beliau berkata, man qara'al qur'ana, siapa saja yang baca Al-Qur'an, summa da'a, kemudian ia berdoa, ammana 'ala du'aihi arba'atu alafi malakin, maka mengaminkan atas doanya oleh 4000 malaikat. Masyaallah. Jadi 4000 malaikat aminin doa orang yang khatmul Qur'an. Ini khatam Qur'annya satu orang doang. Bagaimana kalau orangnya banyak, yang khatam banyak. Dia khatam, dia khatam, dia khatam, dia khatam, dia khatam. Rame-rame, semuanya khatam bareng. Bukan salah ngatu jus, bukan. Semuanya khatam. Semuanya khatam. Semuanya atam. Berarti apa? Ya, kalau orangnya ada 100, 4000 kali 100. Masya Allah. Banyak banget itu ya. Malaikat hadir. Jadi jangan sampai itu. Bahkan Ibnu Abbas diceritakan di dalam Al-Azkar Imam Nawawi, beliau pernah berpesan kepada seorang laki-laki yang di situ ada orang yang sedang baca Quran. Nanti kalau dia khatam, bilangin saya. Ibnu Abbas kurang apa beliau dengan Quran? Beliau orang yang pernah dapat doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqih fid din wa alimhu ta'wila, kata Nabi begitu doanya kepada Ibnu Abbas. Ya Allah, berikanlah dia, Ibnu Abbas, paham agama dan ngerti tafsir. Tapi beliau masih haus. Begitulah kita, orang yang haus dengan ilmu. Haus, masih haus. Haus dengan pahala. Haus dengan keutamaan. Haus dengan fadilah. Derajat-derajat akhirat. Pangkat-pangkat akhirat. Seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Masyaallah. Padahal beliau enggak, ya lagi enggak khatam, orang lain yang khatam. Maka kita pun begitu. Antusias. Masyaallah. Jadi apa? Ketika kita khatam Quran, baca doa ya, banyak para malaikat hadir dan mengaminkan doa doa orang yang khatmul Quran. Orang yang hadir di situ pun dapat, walaupun enggak khatam, dia ikut mengaminkan doanya. Wa yambagi, dan seyogianya, ayyuliha, dia merengek-rengek, fi du'ai, dalam doa, wa ayyadu'a, dan dia berdoa, bil umuril muimmati wal kalimatil jami'ati, dengan perkara-perkara yang penting,
dan kalimat-kalimat yang mencakup. Ya. Sedikit tapi mencakup. Wa ayyakuna muzammu dzalika au kulluhu fi umuril akhirati, dan bahwa ada garis besar demikian itu atau seluruhnya dalam perkara akhirat. Wa umuril muslimina, dan urusan-urusan orang muslimin. Wa salahi sultanihim, dan kebaikan pemimpin mereka, raja mereka, pemerintah mereka. Memang begitu. Ya, doakan pemerintah biar selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'iri ulati umurhim, dan sekalian pemimpin-pemimpin urusan mereka yang urus urusan mereka, doain juga. Ya, jangan kita sumpahin, jangan. Jangan. Wa fi tawfiqihim li ta'ati, dan pada ya, diberikan taufik mereka bagi segala ketaatan, minta supaya dikasih taufik. Wa ismati minal mukhalafati, dan dipelihara mereka dari berbagai perselisihan. Minta supaya jangan sampai ada melakukan perselisihan yang menyalahi, ya, segala yang menyalahi, jangan sampai dipelihara tuh dari dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada sesama. Wa ta'awunihim 'alal birri wa taqwa, dan tolong-menolongnya mereka atas perbuatan baik dan takwa. Wa qiyamihim bil haqqi, dan berdirinya mereka dengan kebenaran. Wa ijtima'ihim 'alaihi, dan berkumpulnya mereka di atas kebenaran. Wa zuhurihim 'ala a'da'id-din, dan tampaknya mereka atas musuh-musuh agama. Wa sa'iril mukhalifina, dan sekalian orang-orang yang menyalahi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang rajin baca Quran. Amin. Wallahu a'lam bishawab.